Oh, kedua. Oh, kedua. Dari Bandung ya? Ya. Oh, dari Bandung. Ya. Dari Bandung semua. Oh. Berapa hari di sini? Ini hari Rabu, sekarang baru 5 hari. Rencana berapa titik? 12. Cuma 12 aja, ya. Terus pulang. Ya. Tapi enggak, dari sini katanya titik lagi. Rencana ke daerah Jogja. Oh. Untuk jalan tol itu. Oh ya, betul, ya, jalan tol ya. Ini teman-teman yang untuk nol ini dari awal, kemudian ini sampai di sini ini 1 meter, kemudian dari 1 meter ini batunya ini, kemudian terus ini sampai 2 meter, kemudian lanjut nanti 3, 4, 5 sampai nanti targetnya kayaknya 10 meter nih targetnya teman-teman. Jadi untuk melihat jenis batu yang ada di sini. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sama saya ada di jalur Giri Kubo. Ini titik akhir pembangunan yang JLS yang dari Giri Kubo ya. Jadi Jero Mudel ini maksudnya Jero Mudel ini saya melihat proses pengangkatan batu yang akan dikumpul. Jadi ini Kubo ini kemungkinan besar akan dikubur dijadikan jalur lintas selatan teman-teman. Jadi makanya saya mencoba melihat dan menanyakan prosesnya ya. Ternyata sebelum dikubur itu untuk batunya itu dikubur, kemudian seperti tadi ya, 1 meter itu dapat berapa apa, bentuknya apa gitu ya. Ketahui mungkin tingkat kekerasan ya, nanti akan ketahui, jadi dicek dulu. Jadi untuk bapaknya tadi tetap proses kita. Oke, kita lanjut perjalanan untuk menyusuri pembangunan jalur lintas selatan.